Jadi juga nih sebenarnya hal lookup ini kita kombinasiin dengan fungsi match. Mungkin ada yang bilang kayak, ah ngapain sih sebenarnya kita nulis angka 3 gitu, ribet gitu. Oke, bisa jadi juga sebenarnya kita ngelakuin lookup untuk yang banyak sekaligus dengan cara kayak gini. Jadi kan kita mau base, karena dia total expenditure, makanya kita ambilnya dia baris yang ketiga, karena di sini total expenditure ini gitu. Ya kan? Nah, kalau gitu, kita minta si Excel-nya aja nanti ngeidentifikasi total expenditure itu sebenarnya ada di baris keberapa. Itu bisa. Caranya gimana? Jadi, angka tiganya itu kita ganti dengan fungsi match. Nanti untuk fungsi match akan lebih banyak kita lihat juga nanti di index match ya. Tapi match itu intinya sederhananya kita mau cari satu kata kunci di database kita dan itu muncul di urutan keberapa. Gitu. Jadi, bisa aja saya nulisnya sekarang untuk barisnya kita ganti. Jadi match, terus lookup value-nya kita mau cari total expenditure kan sebenarnya. Kita mau cari total expenditure ini ada di baris keberapa. Jadi M1, terus lookup value-nya kita ambilnya yang di sini gitu. Oke, jadi kita nanti bisa identifikasi dia ada di baris keberapa total expenditure itu gitu. Nah, terus yaudah ini kita mau dia persis sama gitu. Berarti 0, terus tutup kurung. Lalu terus tutup kurung, ada ini udah hasilnya juga sama, gitu. Nggak akan mengalami perubahan. Nah tapi paling karena kita mau tarik dia ke bawah, berarti kita mau pastiin si M1 ini nggak berubah, oke secara baris, gitu. Nah berarti di sini M1-nya tinggal dijadiin M dolar satu, gitu. Jadi nanti angka satunya nggak akan berubah, gitu. Nah, terus untuk classification-nya yang ini 02, nah ini juga jadi tanda dolar gitu, biar nanti pas kita tarik ke bawah, posisinya nggak kegeser gitu. Nah, jadi udah ini tinggal dilakukan sama juga gitu. Nah, jadi in case kalau seandainya gue punya, kayak saya gue mau, ini ya, di sini gitu, gue mau nyari GDP deflator-nya itu di sini gitu. Nah, sebenarnya simply gue tinggal menarik aja dia ke sini gitu. Bentar, oh sorry, ini L-nya, gue mau L-nya strict gitu, jadi kalau misalnya gue mau tarik ke samping, gue mau tarik ke bawah, ya tetap di kolom L kan sebenarnya. Jadi ini kita bikin restrict, dan harusnya kalau kita tarik ini ke sini, bentar kita coba lihat ada perbedaannya di mana nih. GDP deflator. Coba kita, oh sorry, ini harusnya GDP, nah ini nggak enaknya nih harus pasti sama gitu. GDP deflator, nah angkanya akan langsung keluar dengan sendirinya, jadi yang ini, jadi let's say kalau sana ini nggak ada ya, rumusnya kita log, ya gini oke lah. Coba let's say kita mau ngelakuin lookup, tapi mau cepet nih gitu, maunya kolom M sama kolom N, itu bisa cepat banget gitu. Ya udah simple sebenarnya udah bisa kayak gini sekarang gitu. Gitu. Nanti dia akan ke generate dengan sendirinya gitu. Nah, ini PTW kenapa kelihatan sama ini sebenarnya padahal beda, guys. Beda. Oke. Okay. Nah, inilah salah satu cara cepat kayak harus bisa ngakal-ngakalin lah gitu. Rumusnya ngekombinasiin satu rumus dengan rumus yang lain biar pekerjaan itu lebih efektif gitu. Nah, tapi kan tadi case-nya ada kondisinya GDP deflatornya itu tadi nggak ada spasi ya sebenarnya gitu, jadi kayak gini gitu. Terus kita mungkin let's say nggak bisa ubah gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kalau kita lihat yang rumus match ini, ketika masuk ke match type, dia pilihannya sebenarnya bukan cuma 0, bisa 1, 0, atau minus 1. Satu itu kondisi dia less than gitu, jadi ininya kurang dari apa yang ada di reference, atau bisa jadi dia greater than gitu. Jadi kayak dia lebih banyak lah komponennya gitu. Jadi di sini kalau misalnya gue perselektnya 1, nah harusnya tetap muncul gitu sebenarnya. Nah, bisa juga kayak gini, jadi sebenarnya nggak harus mengubah GDP deflator ya, tapi bebas sih sebenarnya dari kalian kayak gimana gitu enaknya.
Oke. Nah, ini data kalau seandainya ternyata hasilnya itu data referensinya dijadiin bentukannya ke samping. Tapi gimana kalau seandainya dibikin bentukannya ke bawah secara vertikal gitu. Nah, kalau dia dibikin secara vertikal, makanya ada tujuan vertikal itu datanya dijadiin kayak gini. Sebenarnya sama aja, tinggal ganti H jadi V gitu. Jadi kayak gitu aja. Gitu. Mungkin biar lebih contoh. Ini kita delete dulu deh. Total expenditure, menurut saya jadinya VLOOKUP. Jadi secara vertikal, biasanya lebih banyak orang sering pakai VLOOKUP sih, karena biasa data reference itu udah pasti bentuknya ini gitu, vertikal. Terus nge-select ini nih, tabel ini. Karena kan tabel ini year-nya emang ada di baris di kolom yang pertama, dan kita mau cari nilai di kolom ketiga, total expenditure gitu. Jangan lupa ini dibikin jadi tanda dolar, biar nanti pas kita ngegeser dia nggak berubah. Gitu. Oh sorry, ini lookup value dulunya ya. Lookup value-nya dulu. Lookup value-nya kan kita mau based on dari year-nya. Gitu. Jadi tinggal dibikin aja. Oh sorry, sorry. Gini aja. Jadi kita mulai dari dulu. V lookup dari value-nya. Ingat biar kolomnya nggak geser kita tandain dolar. Terus tabelnya, tabelnya kan ambil dari sini. Jangan lupa didolarin juga. Nah, selanjutnya untuk kolom indeksnya kita mau ambilnya di kolom yang ketiga kan sementara, jadi ya udah dijadiin tiga. Dan ininya juga sama, dijadiin false aja gitu. Jadi benar-benar yang persis sama. Nah, sama juga kalau tiganya kita nggak mau manual, kita mau pakaiin rumus, bisa juga. Gitu. Ini biasa dipakai kalau sananya emang manajemen datanya udah lebih banyak gitu, yang harus di-manage. Jadi tambahin match, lookup value-nya kita mau dari total expenditure, jadi cariin dari total expenditure. Dia harus restrict di kolomnya, jadi biar kita tarik ke bawah, ke kolomnya nggak ke kolom lagi, barisnya nggak keganti gitu. Terus habis itu lookup value-nya maunya nanti berarti dari sini gitu. Jadi tolong dong cari dari sini, dia itu ada di baris yang keberapa gitu. Jadi kalau udah kayak gitu masukin aja dia 0, kalau 1 juga boleh. Jadiin 1 aja ya, karena di sini jadi deflator yang nggak ada underscore-nya gitu. Nah, maka harusnya dia tetap dapat juga. Dan ini enak nih, bisa digeser ke samping juga. Jadi bisa dapat cepat. Gitu. Oke. Nah, itu tadi HLOOKUP sama VLOOKUP. Gitu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke XLOOKUP gitu. Jadi kekurangan HLOOKUP sama VLOOKUP adalah tadi itu lo harus taruh year-nya di kolom pertama atau baris pertama gitu, ya kan? Dan mungkin lo jadinya harus ngehafal dua rumus, HLOOKUP sama VLOOKUP gitu. Padahal sebenarnya kalau lo tahu XLOOKUP, lo nggak harus memakai HLOOKUP sama VLOOKUP. Jadi HLOOKUP sama VLOOKUP itu bisa lo gunakan berbarengan di XLOOKUP. Gitu. Jadi XLOOKUP tidak terbatas pada horizontal vertikal dan tidak terbatas pada dia harus di kolom pertama atau kolom kedua gitu. Rumusnya nanti cukup sederhana gitu. Coba kita langsung contohin aja ya. Jadi let's say ini gue hapus dulu. Let's say gue kalau seandainya punya tabel kayak gini sekarang. Jadi dari AD sampai AF. Kayak dimana year-nya ada di tengah-tengah justru gitu. Yang gue mau cari justru di total expenditure di AD gitu. Nah, caranya gimana? Pertama, gue bikin dulu deh. X, lookup. Gitu. Kekurung, nah masukin lagi kembali lookup value. Lo maunya di lookupnya berdasarkan apa? Pokoknya diberdasarkan tahun kan sebenarnya, jadi L2. Terus lookup L2-nya kita jadiin dolar dulu deh di L-nya, biar nanti pas kita tarik nggak ini. Nah, terus lookup array-nya, terus berarti kita mau, lookup array itu maksudnya adalah, itu nanti akan di lookup, dicariin berdasarkan kolom yang, berdasarkan yang mana gitu. Let's say berdasarkan yang ini kan, berarti gue select aja semuanya year-nya aja gitu.
Nah, terus ditanyain kira-kira kalau seandainya emang udah dapet nih posisinya ada di mana, mau nilainya berapa gitu. Ya udah berarti dari total expenditure gitu. Ya, nah ini kalau seandainya lo lihat karena dia misah antara dua ini, kolom AD dan kolom AE ini yang ngebuat makanya di Excel lookup mau posisinya bukan di kolom pertama, kolom atau di baris pertama itu nggak apa-apa gitu. Nah, ini juga kalau if not found dan maunya nilainya berapa. Jadi ini gue bikinnya tanda kutip dua kali. Berarti dikosongin aja gitu. Terus, nah ini lo ditanya. Nah, enaknya XLOOKUP lagi adalah lo punya pilihan match yang 4 jenis. Pertama adalah kalau misalnya lo mau dia benar-benar harus pasti sama. Mau titik koma, spasi semuanya harus sama. Atau lo mau minus 1 itu exact match. Atau at least dia next smaller item. Jadi mungkin komponennya lebih sedikit. Dan kalau satu berarti komponennya lebih banyak atau benar-benar persis sama. Atau bisa jadi nomor dua, wild card gitu. Wild card itu adalah kondisi di mana gue mau tolong dong dicari dari tabel gue. Kalau seandainya, let's say nih, gue mau cari lookup Gilbert gitu. Nah, tapi mungkin di tabel nggak tahu secara pasti Gilbertnya Gilbert apa. Mungkin bisa aja Gilbertnya ada di awal, akhir, atau di tengah gitu. Nah, tapi kalau kita pakai wildcard, kita minta XLOOKUP tolong dicariin apapun kata yang mengandung kata Gilbert di sana gitu. Nah, itu berarti value gua. Nah, kayak gitu. Itu wildcard. Tapi untuk kondisi ini, udah kita nggak usah pakai wildcard dulu aja. Jadi, kita pakainya exact match aja dulu gitu. Dan ya udah. Kita udah bisa dapat angkanya berapa gitu. Oke, untuk nyari ini lebih fleksibel sih sebenarnya. Jadi, kayak lebih enak gitu untuk diiniin. Nah, sorry. Nah, ini classification-nya juga harus didolarin lagi nih. Ya, ini biasa beberapa kesalahan yang paling sering terjadi di Excel. Lupa ngebuat dia jadi dolar gitu. Karena ingat kalau kita tarik dia turun ke bawah, kita nggak pasang dolar, ya posisinya juga akan kegeser. Padahal kan kita mau tabel reference nggak kegeser gitu. Nah, udah. Hasilnya udah baik. Gitu.